Yep. Oke, kita udah live. Welcome back to streaming Eiden Chronicle kali ini, oke. Ya, di stream kali ini aku harusnya bisa ngomong lebih banyak dari stream sebelumnya karena sebelumnya ada health issue. Maaf ya, jadi enggak bisa banyak ngomong. Banyakan cuman apa gumam-gumam aja dan mungkin enggak kedengeran sama sekali sih. Anyway, sekarang kondisinya udah membaik, jadi aku akan coba ngomong lebih banyak dari stream sebelumnya, tapi mungkin nggak bisa terlalu banyak juga karena masih harus maintain sampai benar-benar sembuh. Oke, so welcome back to the channel. This time we're continue our journey. We're continuing our journey on Eiden Chronicle. And this stream, I should be able to speak, talk more to you guys. Since my health is getting much better than before, so I'm sorry if the previous stream is not really verbal, or maybe not verbal at all. you guys maybe didn't hear anything I said, but this stream, this will be much better. Okay, thanks for waiting. Then let's go. Let's start the journey. Ya, kabarin aja kalau misalnya streamnya ada yang kurang ya, terutama delay atau apa. Oke, seperti biasa aku chat dulu. Sip, udah chat. Jadi di event kali ini kita bakal lanjutin main quest. Sekarang main questnya itu dari main quest 25 ya kalau nggak salah tadi, yaitu Hot Spring Delicacy. Ini setelah dari meletusnya gunung di apa namanya, the summit atau the lava peaknya dari dungeon the Barrow. Ada gunung yang meletus terus akhirnya jadi membentuk hot spring, terus warga-warga pada senang. Ya, abis itu kita lanjutin main questnya. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu beberapa side quest, terus yang penting kita upgrade-upgrade dulu ya, karena untuk main quest baru pasti butuh gear yang lebih bagus lagi karena udah mulai kerasa damage-nya kemarin. Dungeon di Snowpeak masih agak sakit ya. Oke, let's continue the main quest. I'll try to talk more but maybe not too much so I can heal properly, okay? Fish. Okay. Terakhir kali kita udah ngumpulin 15 stem yang aku stream tanpa bicara itu. 15 stem. Kita lihat kali ini kita bisa berapa stem ya. Walaupun kali ini fokusnya bukan di side quest sih. Oke. Pasti side questnya di bertebaran sih. Anyway, ambilin aja tapi fokusnya nggak ke sini. Wih, udah ada aja. Tapi nanti dulu. Kita mau gear up dulu yang penting. Gear up. Ambilin set quest kalau masih ada sisa bahan dikasih-kasihin dulu. Udah gitu main quest. Sip. Aksesori ya. Penting gak ya? Masih bisa dapet sih di dungeon. Gak usah dulu lah ya. Kita ke rune quarter mungkin. Wah, internetnya down nih. Duh, kayaknya bakal nge-lag ya. Sorry ya. Aku coba
Apain dulu kek? Iya, internetnya ya. Apa akan stabil? Masih tidak stabil. Oke lah, aku lanjut dulu aja. Udah bisa ngambil rune level 3 sih ini. Lumayan sebenarnya. Tapi rune juga belum lengkap. Mending beli rune dulu. Ice rune bisa level 2. Oke sih. Ini juga nanti, tapi tunggu sampai level 2 aja deh sekalian ya. Beli lightning gitu-gitunya. Yang penting paling fire beli satu buat explore nanti. Sisanya sih baru bisa level 2 karena udah kepake. Gila nge-lag nih lagi internetnya ya. Sambil nge-lag didengerin aja ya. Oh iya, buat yang main Genshin hari ini lagi ada event ya, event baru. Rhythm game kayak event-event sebelumnya tapi kali ini pakai kendang. Dan tokoh utamanya di sini adalah Takito. Buat yang belum tahu. Sekedar info. Aku nggak sabar pengen main event itu juga sih. Cuma nanti disimpan dulu. Yang penting nanti beresin Perilous Trail dulu ya. Itu sama event yang The Chasm yang bareng sama Perilous Trail. Kalau itu udah beres baru tenang mainin event itu. Bisa upgrade tas. Okay. Wow. Nice. Bisa upgrade tas. Oke, kita bakal upgrade tas juga, tapi sebelum itu utamain dulu. Utamain dulu Weapon Smith sih. Kok aku lupa ya Weapon Smith di mana ya? Oh, Tenderland ya. Aha. Armor shop. Ini belum bisa di-upgrade. Coba lihat. Mentor. Half of my hole. Aku nggak bisa beli armor ya. Udah maksimal kah? Ya wis. Ya si Betran butuh quest juga nih. Kalau suaranya lagi sehat atau tenggorokannya lagi enak kan sih mungkin nih aku bacain satu nih. Kali ini dibaca dalam hati saja. Kadang-kadang lebih bagus kayak gitu ya. Kali ini dikomentarin aja. Gak dibacain satu-satu ini dialognya. Nah ini. Unlock 5 hit combo. Nice. Yang ini unlock charge attack. Tapi charge attack tuh kurang kepake sebenarnya di sini di aku. Upward downward attack lumayan kepake sih Garu bisa kayak gini.
Bagus, bagus, bagus. 5.000 ya. Sekarang kok mahal-mahal ya? Oke deh. Ya, naikin dulu deh. Sip, Garu udah bisa attack atas bawah sekarang. Just attack butuh gak ya? Gak butuh sih sebenarnya. Iya, kita naikin aja deh. Udah saatnya. 5 dinaikin, udah bintang 4 semua sekarang. Bisa force shot. Oke, kayaknya ini bakal kepake. Entahlah. Ini dulu deh, 5 hit combo. Oke, udah maksimal ini. Press and hold the attack button to charge devastating magic attack. Runes of different element will produce different attack. Oke, sekarang rune-nya Isha bisa charge attack. Terus Garu bisa nyerang atas bawah. Kalau CJ bisa 5 combo. Oke. Kita lihat kalau di Smithy. Ya, sekarang Smithy aja lah ya. Tadi udah nambah mekanisme dengan cara ganti senjata. Sekarang biar nggak nambah-nambah mekanisme lagi, kita upgrade aja levelnya, oke? Ya, udah saatnya sih. Shoot-nya dulu dong. Shoot-nya masih murah ya upgrade-nya. Ayo, tadi senjata mahal banget udah. 5.000 sekarang. Langsung miskin nih. Aduh, small pelt lagi. Boros juga nih, small pelt cuma dikit punyanya. Oke, yang lain juga dinaikin ya. Ice Magic Vestige. Viridian Crystal, naikin. Masih punya banyak, naikin. Jangan-jangan. Kasian. Punya Garu, naikin. Blue Slime Jelly, naikin. Shopping, oke lah. Oke lah, ini naikin ke bintang 4. Masih banyak juga bahannya ini. Naikin bintang 4. Sip, bintang 4 udah. Sip, bintang 4 juga. Oke, harusnya udah cukup. Yang ini bisa dibonusin sih kalau mau ke bintang 5. Soalnya CJ paling sering aku pakai. Ya, aku nggak perlu ganti-ganti terlalu banyak juga kalau lagi explore di dungeon-nya. Wah, ini nih, abis nih kalau kayak gini ceritanya. Small pet ini susah banget lagi dapetnya. Apalah, masih 500 bakwa, masih murah dibanding ganti senjata tadi. Ya, ganti senjata dari SS ke SSS atau SSS ke yang lebih baru lagi. Ini mahal lagi. Level 16 masih belum bintang 5 ya. Oke, coba naikin lagi. Masih belum lah, gila juga. Penasaran. Tapi ada bagusnya naikin defense dulu sih daripada attack dulu. Sebenarnya attack kan masih ada unit attack ya. Belum nanti bisa apa 5 kali unit attack. Sayang juga kalau langsung habis musuhnya kan. Ya, iyain dulu aja. Naikin defense lebih penting. Ih, gila, udah level 18 masih bintang 4. Ya mungkin tadi CJ harus yang kali naikin sampai 16 sih senjatanya. Baiklah, sudah terlanjur. Oke. Wow, Fury Wing. Ini kayaknya harus di dungeon yang tadi lava sih. Karena kita udah story dan masih erupted, jadi nggak bisa balik lagi sih. Ini jadi terbatas nih item yang Fury Wing ini, karena belum bisa balik ke dungeon itu lagi. Upgrade jangan.
Oke lah, for the sake of coba-coba. Flaming Pelt. Oke, ini harus bintang 5, please. Ah, belum. Si jauh kah? Level 20 nih. Ayo. Oke, ini habis. Ini juga habis karena butuh small pelt, dua-duanya harus ke snow peak berarti. Ini masih ada nih. Duh, ini hanya for the sake of penasaran. Oke, udah maksimal ini. Udah level 20 nih. CJ paling kuat. Tapi masih bintang 4, bintang 5-nya sudah gimana coba, astaga. Ini baiknya udah lumayan miskin ya ini. Even belum bisa diganti lagi. Yang ini bisa sih. CJ udah SSS, yang lainnya belum. Aerial combo ya. Nanti aja deh, mahal. Oh iya, ke pawn shop buat jual barang. Pawn shop, bentar. Armor shop. Oh iya, belum bisa upgrade lagi. Sip. Kemal ke pawn shop. Pawn shop. Oh iya, mau beli tas. Hehehehe, mahal. Ini juga pakai Wimsin sama Ebony Pelt, dudunya agak susah dapetinnya. Tapi nggak apa-apa, kita butuh resource. Upgrade tas, sip. Kamu kemana tadi? Pawn shop, jual barang. Jual barang. Ini boleh dijual gak ya? Mahal lagi. Ancient currency. Aduh, aku lupa ini ada gak ya. Tapi ancient scrap bisa dijual sih. Oke, ini jual. Money. Aduh, dapat achievementnya aja money. Ya udahlah ya. Monster fossil juga bisa dijual. Jual. Redstone jual. Viridian crystal jangan, lapis lazuli jangan. Frost grass ini juga bisa dipakai kayaknya, material. Jangan. Ancient crystal ini apa ya? Giant lava rock, giant stone, giant branch. Ini kepake buat bahan upgrade. Duh, ini nih, mahal nih. Giant currency, bisa dijual nggak ya? Ancient currency sell. Ancient currency scrap. Scrap mah bisa. Oh, ingat kemarin ada. Oh. Okay. Oke. Okay. Oke. Upgrade the shop to sell item with higher price. Ini pawn shop belum maksimal sih pembangunannya, tapi udah lumayan
udah lumayan tinggi ya, jadi bisa nge-sell. Ini semakin upgraded si pawn shopnya, semakin mahal juga ntar kita jualnya. Sell them after you're done upgrading with the shop with them. Item to make the most efficient profit in pawn shop: ancient scrap, currency, trinket, sculpture. Okay. Ini mahal. Ini lebih mahal gila. Ya jual lah ya. Tiga mah. Ya hehehe, udah balik kaya. Ini perlu gak sih? Wih, 2000 ya. Sekarang upgrade karakter lebih mahal daripada beli pancingan. Sebelumnya mahalan ini, beli pancingan. Buat mining sih ini. Fishing rod belum kerasa efeknya sih, tapi oke lah. Coba upgrade dulu sekali. Siapa tau gunanya. Choice fish. Trap juga belum ada yang baru lagi. X level 3 kita coba saja. Mumpung tadi udah upgrade ya harusnya. Oke. Udah gak kepake lagi. Ini mungkin cepat atau lama terus beli sih yang baru sih. Yang sekarang soalnya kurang banyak. Tapi di dungeon juga dapat anyway. Ya. Kelipan. Oke, ini sementara nggak usah beli dulu karena masih dapat di dungeon. Oke. Terakhir berarti ini bisa kasih ke rune shop. Ya, terakhir berarti beli rune shop, oke. Rune shop ini buat explore. Rune Drachman buat fire rune, tapi nanti mungkin dapat juga sih di quest, jadi kita fokus di sini aja deh. Ice rune level 2 lah ya, cobain. Wow, mahal. Ya, gak beli lagi udah. Slime jelly purple. Oke. Ini adalah quest yang aman untuk diselesaikan karena materialnya nggak terlalu butuh. Lightning rune level 2 receive. Untung nggak beli tadi ya. Belinya ice rune. Sip. Sekarang stoknya nambah, udah ada fire rune level 2. Ini baru lebih worth it. Ngapain tadi kalau misalnya beli level 1 terus di upgrade stok. Makanya jadi kalau main ini jangan lupa upgrade. Bantuin si pemiliknya untuk upgrade si shopnya supaya bisa stoknya lebih banyak. Jadi kan barusan fire rune-nya baru ada level 1, lightning rune juga level 1. Begitu dibantuin langsung ada nih level 2. Terus ini ice rune bahkan sekarang udah level 3. Ini satu-satunya yang level 3 di sini ya. Tapi material ini kita belum punya, sapphire. Oke deh. Effective against fire enemy. Ini juga habis. Ini masih ada lapis azuli. Nanti cepat atau lambat kita bakal butuh lightning rune ini sama fire rune ini buat explore dan juga main quest. Tapi sementara ini pakai yang dikasih dulu aja. Barusan dikasih lagi kan. Iya. Yeah. Jadi sekarang masing-masing orang bisa equip ice rune. Nice.
Nice. Sip. Oke, internetnya sepertinya udah mulai aman lagi. Mari kita ke main quest. Shiva in the Plaza. Sudah upgrade, sudah siap. Terus ternyata main questnya nggak kayak buku-buku. Upgrade capek-capek. Alright, everyone. Your brand new open air bathhouse is open for business. Local delicacy. Pokoknya hot spring sama baru udah cukup spesial ya di sini. Enggak, maksudnya souvenir lokal supaya tamu bisa bawa pulang. Wooden sword. Minatnya pedang. Lantern. Bikin souvenir untuk kota New Neva ya. Oh, ini sini nih. Tukang aksesori shop. Black X. Half built, there'll be gold on the inside and shine twice as much. Souvenirnya telur rebus ya. Oke. Itu cuma telur rebus. Kurang keren. Ah, lu protes mulu. Kalau lu punya ide lebih bagus, sok. Ini semua tentang publikasi. Kita harus cari yang bagus. We'll definitely care. Tunggu-tunggu, kenapa jadi tentang squash tiba-tiba ini? To stand a rune golem storm. Oh, cukup kuat untuk menahan pijakan kaki rune golem. Terlalu kuat. Oke, dia lu apa? Satu telur aja bisa nambah 7 hari di hidup lu. Oh, untuk panjang umur gitu ya. Tadinya mau 7 tahun tapi kayaknya terlalu berlebihan. Iya, terus kalau 2 telur jadi 14 tahun gitu. Terlalu berlebihan. For a month. Leave it to Shiva to think of something like that.
Oke, tua-tua walaupun banyak protes, banyak ide juga. Valid. Gue nggak mau nggak jujur, tapi mungkin kalau kita ganti jadi sebuah pertanyaan, satu telur bisa nambah 7 hari ke hidup lu. Oh, jadi nggak bohong sih jadinya. Leave it to Isha, rapacious as ever. Kata terlarang, rapacious. Iya, pinter sih marketing. Jadi nggak jadi bohong, tapi tetap bohong, tetap misleading lah, at least supaya ke clickbait duluan. Walaupun tahu bohong, tetap ke pancing gitu. Dengan tahu itu tuh bohong, tapi penasaran. Jadi coba juga hot springnya. Smoke hot spring black egg. Butuh telur. Berarti baronya ditunda dulu. Oke, kita beresin dulu hot springnya, baru cari lanjut cari bapaknya Isya ya, karena lagi erupsi jadi belum bisa disamperin tuh lava-lavanya. Terakhir bapaknya kan ngilangnya di lava itu tuh, maksudnya jalan buntunya di lava itu, jadi bisa lebih dalam lagi bisa ketemu bapaknya. Kita ke pasturage. Urmila. Buat nambah market lu bisa serahin ke gue aja. Thunderbird X. Wild bird, snow peak, thunderbird yolk is a vivid orange color with a rich spicy flavor. Hot spring souvenir that practically sell themselves.
Oke. Thunderbird-nya sendiri udah bagus ya, udah menjual. Jadi untuk souvenir lebih bagus lagi. Terus gila. Siapa yang perlu nge-hunt Thunderbird egg terus-terusan? Kita kan paling nge-huntnya cuma sekali di sini. Butuh adventurer. You don't have to catch the mama. Butuh telurnya aja terus. Oh, dibudidayakan. Oke, okay, masuk akal. Kirain nangkep satu terus udah aja. Nanti harus disuplai lagi. Yang penting 5 telur untuk dibudidayakan. Oke, okay, oke. Okay. Lambar juga. Ya, waktunya dungeon berarti ya. Tap, lambarnya udah ada ternyata kita. Kelebihan. Tinggal Thunderbird egg. Oke. Okay. Let's go. Udah kuat sekarang, udah kuat. Terus apa namanya? Selain itu juga ya udah upgrade walaupun belum beli Firestone sih, tapi ya kita coba aja, siapa tahu nggak butuh Firestone untuk bisa sampai ke atas. Salah, save dulu. Kita mau ke Snowpeak saja buat cari Thunder Egg, Thunderbird Egg deh. Oke, kita lihat dulu ya mekanisme baru yang kita dapat. CJ 5 kali attack tuh, wah gak apa-apa. Oke. Okay. Ada muter-muter dulu itu. Ya. Kalau udah 5 kali ada kayak muter pickaxe gitu ya. Oke. Okay. Terus si Isia sekarang bisa charge attack. Wow, oke, okay, AOE sekelilingnya ya. Terus ini kalau beda elemen juga bakal beda ya. Kayak keren, keren, keren. Terus si Garu, bentar, masih biasa 3 bob. Terus si Garu bisa attack atas bawah sekarang. Ini cuma attack biasa doang. Dia bisa attack atas, ya. Sah. Kayak lagi pegel tangan nih. Charge jam. Oke, okay, charge jam attack atas. Sama charge jam attack bawah. Oh, attack ke bawah. Entar apa bedanya ya? Attack biasa. Oh, attack biasa swingnya ke depan. Kalau attack ke bawah, oh swingnya ke bawah. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Kalau attack biasa, swingnya dari belakang ke depan. Se, gitu ya. Se. Kalau attack barunya yang ke bawah itu dari depan ke belakang swingnya. Se. Se, gitu. Oke. Okay. Gak yakin bakal kepake semua sih, cuman ya kita coba aja ya. Mari kita masuk aja. Wih, charge attack-nya boleh juga kalau malas nyamperin.
Oke, okay. Malas nyamperin si SS ini yang suka tiba-tiba nusuk-nusuk ya. Lumayan. Imba juga. Karena sudah di-upgrade ya. Untung defense-nya udah di-upgrade. Jadi nggak terlalu sakit. Saya lupakan. Petaknya ke... Oh, questnya di ujung sana tuh. Oh, di pick. Bel. Oke. Jadi sering pakai isya gara-gara tata teknya lumayan kepake di sini buat kabur. Hehehe. Semoga gak nge-lag ya barusan. Actionnya lumayan banyak. Jalannya ke... Oke. Okay. Ke tempat mancing kah? Oh alah. Tempat mining tuh. Oke, lanjut. Sekarang bisa ke summit. Oke. Ini masih ada quest set quest di sini masih belum nemu tuh ice chunk gitu. Gimana cara dapetnya kurang tahu. Tapi ya mungkin harus buka daerah baru. Soalnya kemarin masih belum bisa juga. Wah, walaupun udah coba keliling, mungkin harus coba keliling satu kali lagi sih. Kalau nggak bisa juga ya udah. Ini bisa ke atas nggak ya? Ini nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Nggak bisa.
Bisakah ke atas? Terakhir di sini nih. Lagi. Ih. Hanya orang. Salah. Cat loncat. Ah, udah nggak bisa. Next, next, next. Selamat atas sepertinya. Sip, kita langsung ke atas saja. Masih kenal lagi, Fred. Wih, dapat ungu nih. Nifeus Crystal. Oke. Okay. Nice. Kayaknya bos. Ya, kayaknya nih bos. Tapi kita langsung aja ke atas ya. Snowpeak yang itu tuh. Yang di atas. Itu harusnya berarti di summit. Kalau di Blizzard Point kayaknya ada boss yang itu deh, yang dua kepala. Dari attack bisa disambung juga ke unit attack. Oke, gak pernah pakai sih, biasanya selalu pakai normal attack biasa. Charge attack kadang lamaan charge-nya. Wih, bisa disambung, mantap. Apa ini? Udah gak tahu nih. Ini hit-hit terus. Aha. Oke. Okay. Oke. Okay. Small pet mantap nih. Bahaya nih. Hehehe. Kena damage. Kena damage isyanya. Mengambil posisi yang salah ya. Ini tempat questnya sih, di depan ada musuh. Oke, okay, excellent.
Semua part dapat banyak, mantap. Oh, Thunderbird Egg dapat nih, mantap. Aku bau-baunya, bos. Oh, diembus. Jangan sampai dia menyerang, merepotkan sekali. Jangan sampai menyerang, merepotkan sekali. Apalagi kalau udah banyak yang nyerang. Rese banget nih musuh. Bos. Udah ada S-nya lagi. Red. Phew. Jadi harus cepetan kalahin satu, kalau enggak nanti dua-duanya ribet nyerang kiri kanan. Ah, pusing. Oke, Thunderbird Egg dapat lagi. Oke, Garu udah bisa nyerang ke atas. Garu udah bisa nyerang ke atas. Lumayan efektif juga. Jadi nggak kagok kayak dulu sebelumnya kan Garu cuma bisa nyerang biasa aja. Ngapain dia tuh diem di situ ya? Thunderbird Egg banyak, mantap. Empat lagi. Ini bobonya bos. Tapi Thunder Egg-nya cuma di yang tadi ya. Oh, ngomongnya beda nggak? Oh, ngomongnya beda-beda. Oke. Cuma segitu ya Thunder Egg-nya. Ya udah kalau gitu. Kita tele ke tempat lain. Terus habis itu keluar terus masuk lagi. Ya gitu aja. Sip. Streamnya masih aman ya, sorry suaranya masih kayak gini ya. Sudah fals-fals temen dem. Oke, dapat 2 mid, not bad. Balik lagi ke summit. Dapetin lebih banyak Thunderbird Egg. Lawan yang sama lagi deh. Okay. Agak lambat tapi damage-nya lumayan disturbing. Ketusuk. Makan ya. Aduh.
Duh, kasihan si Isya kena physical damage. Lumayan tuh, sejam ini itu damage yang paling gede. Karena magic user dikasih gebuk. Isya kamu baik-baik saja, hmm? Eh, tak kasih perlindungan S dulu aja kan, dari tadi belak belik S ada-ada aja. Kasih Earth. Mempersulit diri sendiri nih. Perlindungan S. Terus si Garo juga perlindungan S. Sip. Oke, okay, nice. Lebih efektif. Sip. Duh, nyusahin aja nih. Aduh, sundul. Gak jadi unit attack dong. Kesel banget. Oke, okay. Not bad. Duh, Thunderbird X satu lagi. Ikutin deh kamu ya. Asem kok ya. Thunderbird X satu lagi. Oh iya. Apaan tuh? Gila. Gila. Oke, Thunderbird Egg complete. Sip. Bisa balik, bisa balik. Akan dapat mid dengan waktu yang hanya sebentar aja di dungeon, apakah bisa menjebak beast dan dapat daging? Oh, satu dapat chip. Not bad. Kita lanjutin main quest, oke? Okay? Yep, yep. Ini juga quest ya? Quest apa nih, Emerson? Oh, Merson yang mencurigakan dikira si J malakin pemula. Pasti lu bohong ya kan? Masa jarahan dari monsternya diambil setengahnya sama mentornya hanya karena mentor? Too sweet. Memanfaatkan orang polos ya. Nomor mentor Emerson. Bosen. Suruh kasih tahu si muridnya, si mentornya udah mati ya. Aneh-aneh aja. Udah mulai bosen katanya. Ini udah mulai terlalu mudah gini, menipu si orang itu ya. Ini quest Bruno.
apakah quest Bruno memerlukan material Bruno? Bruno, oh enggak, bisa dituntasin detik. Your mother is looking for you. Don't go anywhere. Kenes. Di farm udah ada apa aja ya? Oke, okay, oke. Okay. Oh, ada frost grass. Oke. Okay. Pasturage ada quest yang bisa diselesaikan juga. Anak. Oh, Bruno. Lah, ini mamahnya di sini. Brunonya di yang tadi. Deket dong. Oke. Okay. Karena utamanya main quest, ayo kita lanjut main quest ya. Udah nih dapat telur dan lumber untuk bikin berkembangbiakan Thunderbird supaya bisa memproduksi telur souvenir black egg, telur hitam untuk souvenir hot spring branding, new branding kota new never dengan hot spring. Oke, okay. Stem. Oke, okay, sudah ibu didayakan Thunderbird-nya. Oh, ada pembangunan juga di sini. Wih, naik level nih, mantap. Oh, beberapa naik level tuh karena main quest ya, bukan karena side quest doang. Ini kan side quest-nya nggak ada lagi, pantesan kenapa belum di-upgrade ya? Ternyata ada di main quest ini. Upgrade terakhirnya nih. Construction of the pasturage is complete. Sekarang berarti udah final stage dari pasturage shop ini, berarti udah gak akan bisa lebih bagus lagi harusnya. Ini udah yang paling complete construction-nya. Dan punya new stock. Ya, gue gak pernah beli dari sini sih. Iya, hampir gak pernah beli ini. Jarang masak juga. Oke, sekarang bisa ke inn. Oke, side quest aman, gak terlalu banyak. Oh, find orang doang sama ngambil laundry ya. Ya, bagus lah, ntar bisa diambil. Streamnya masih aman ya. Internetnya lumayan oke sih. Kita ke penginapan untuk kabarin lagi soal pemandian panas. Ini nih. Ini juga set quest bisa dituntasin. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi mentornya dibilang mati itu ya. Ternyata bukan cuman Julieta yang polos. Oke. Okay. Habis ini harusnya bisa 20 stem, karena main quest juga kadang-kadang ada stemnya. Oke, main quest. Kami sudah kembali. Gimana pemandiannya? Bagus banget.
adventurer kadang-kadang mabok terus mandi di sini, jadi harus dijagain supaya nggak ngaco, berantakan dan segala macamnya. Mungkin kita butuh lu ngerebus telur ini di pemandian lu dan diasapin di cangkangnya juga sedikit buat souvenir sampai mereka sangat hitam telurnya. Thunderbird eggs apa bisa matang di hot spring? Ya kita ini nyobain, kalau berhasil kita jual buat souvenir. Build a pen for keeping thunderbirds. Brilliant. Come back in 2 days. I'll have this ready for you. Oke, 2 hari diasepin supaya hitam karena pakai cangkang katanya. Mungkin kalau tanpa cangkang lebih cepet. Tuh, udah 2 hari. Kirain suruh balik lagi 2 hari beneran. Smoke hot spring black thunderbird eggs. Wah, hitam dan mengkilat seperti kata squash. Apa benar itu bukan hitam karena gosong? Mungkin mereka terlihat lebih cantik kalau dibuka cangkangnya. Jadi apa namanya? Nama souvenirnya? Terlalu panjang kalau namanya kayak gitu ya. Apakah kita boleh milih? Oh iya, boleh milih. Nice. Ini unsur custom di game ini ya. Kadang-kadang ada senjata baru, milih. Nama. Jadi nama senjatanya si 3 karakter ini juga kita yang milih waktu di upgrade pertama kali ya. Atau diganti pertama kali. Sekarang ini juga telur kita milih namanya ya. Shiny Black Eggs. Terlalu simple ya. Glistening ribet. Slippery sizzling. Dark Egg. Jet Black Thunder Egg. Jadi kan katanya nambahin nyawa itu ya. Nambah umur 1 hari, 7 hari. Demonic. Hot Spring terlalu biasa, Volcanic. Legendary Grandma. Mom's Black Egg CG Garu Isha. Yang bener aja. Gourmet. Fluffy, bursting, longevity, masuk akal sih tapi terlalu ribet namanya. Gorgeous black eggs, gorgeous, shocking black egg, explosion, super cool, weird, persistent, lucky, dreamy, gift, delicacy, produce souvenir, onsen eggs, bullet eggs, rock eggs. Ball, Black Pearl, Manju dong, kata pada Manju ya, Catering, Regular, Ultimate Black Egg, Must Buy Black Egg, ini harusnya nggak dijadi nama sih Must Buy, Black Lens. Aduh, apa ya? Super rare, super rare black eggs. Rock X. Rock X kayaknya bagus. Bursting. Tadi sebelumnya apa sih? Lupa gue. Smoke Black Egg kayaknya. Bursting. Sizzling. Kayak masak.
Black egg, bursting black egg, bursting frog egg, bursting egg, bursting onsen egg. Ah, ribet. Black egg, frog eggs. Black egg itu udah enak sih sebenarnya. Rock X tuh agak keselimet ya. Coba deh. Mana tadi? Ah, jelek. Black pearl. Must buy black eggs. Super rare black eggs. Super rare black eggs. Super rare rock X, super rare black X, black button. Super rare rock X, super rare ball, super rare black pearl, super rare. Hap. Shiny wala. Shiny black egg. Shiny rock egg. Shiny black egg. Super rare X, shiny X, ya kan, hot spring rock X, shiny rock X, ah jelek, onsen, aku ngapain sih, aduh, shiny rock X, super rare rock X. Shiny black X, shiny rock X. Ya, bodo amat gini aja. Shiny rock X. Of course, sounds good. Rock X karena hot spring ada batu-batunya. Rock X dan shiny karena emang dia black dan shiny. Ladies first. Mungkin yang penatua bisa dapat pertama kali coba. Dapat coba pertama kali. Alasan yang bagus. They're close enough to death. Jahat banget masaga. Oke, ternyata isi yang gak sejahat itu. Lalu dia juga ngusulin buat nyobain ke sana. I just thought it'd be nice to give them a tasting. Pinter bohong nih isi nih. Apakah yang pertama kali langsung berhasil? Apakah gagal?
Nih telur rebus. Shiny Rock X. Beautiful, wonderful. Take a bite. Well, it's good, very good in fact. Oh, bukan beracun atau bukan rasanya aneh ternyata. Spicy aftertaste. Oh, unik karena Thunderbird ya. Idenya lumayan kreatif nih. Gue gak semudah itu terkesan. Om. Nyangkut kayaknya. Huh. It's good. I feel 10 years younger. Sesuai sama bahasa marketingnya tadi ya, slogannya. Satu telur bisa menambah hidup 7 hari. Gitu kan. Tagline-nya. Wah, kalau makan ini berarti bisa, orang bisa percaya dengan tagline itu tuh. Bisa merasa muda soalnya si kakek Siva ini setelah memakan telur itu. Kan dapat stem dari main quest. Sekarang pas 20 deh. Sini gue yang stem aja. Oh, rajin. Best egg I've ever eaten, you know. Okay. Jadi walaupun protes-protes, sebenarnya dia tetap punya selera juga. Tetap bilang bagus kalau memang bagus. Dan gak ragu-ragu untuk bilang bagus banget kalau memang dia benar-benar puas gitu dengan hasilnya. Gak ragu-ragu juga buat muji. Itu telur terbaik yang pernah gue makan, telur rebus black egg, shiny egg, shiny rock egg. Gone, go get him. Oh, dia gak masalah dengan bahaya di dalam gua ya. Sok, sana aja. Cari bapak lu lagi. Oh, udah mulai baik. Masalah kakek, masalah orang tua, orang-orang tua udah beres. Udah diikutin kemauannya, udah jadi kota destinasi baru, rebranding jadi Hot Spring Town. Sekarang bisa lanjut lagi ke tujuan utamanya Isha, yaitu nyari bapak ya. Isha cari bapak. Saatnya balik ke Barrow. 20 stem. Berarti terus sekarang eruption-nya mungkin udah berhenti kali. Jadi bisa dikunjungin lagi tuh dungeon-nya. Langsung banyak. Jadi perasaan cuma 3. Laundry from the town office plaza. Urusin side quest kecil deh bentar.
laundry. Dia juga. Oh, juga ada dua quest yang nyari dia ternyata. Oke. Juga is missing. Dia dicari berapa orang ya? Veteran sama tadi town folk atau warga juga ada yang search for Hugo because they feel uneasy and not secure in the town when Hugo is not in the town. Many people search for Hugo. He's the security of the town. Ku bayar lu mahal-mahal, tapi lu jauh-jauh dari kota. Gue lagi latihan, ya. Latihan di sini. Aneh nih, security nggak kayak security. Sip. Quest yang ngomong doang jadi cepet. Pilih-pilih. Biar bisa kembali ke tujuan awal, yaitu main quest di Snowpeak ya. Oke, farm sama room quarter. Oke, laundry. Little more tactful. Malu-maluin aja ngambil laundry mayor sendiri ya. Dirty laundry. Gak jaim sama sekali itu si J. Di sini juga ada quest. Sekarang nih anak nyari bapaknya, kemarin ibunya nyari dia. Ada apa dengan keluarga ini ya? Oke. Okay. Setelah itu tadi di sini kalau nggak salah. Enggak, run quarter nih. Oh, ini meminta ambilin buku di Barrow. Oke, searah, gak apa-apa. Your first time? Your first time using magic. Oh, terakhir neliti bajunya si Isya belum nemu apa-apa. Terus penasaran lagi mau nemu dari mana kekuatan si Isya dengan cara nanyain kapan pertama kali gunain magic. Apakah ada item yang tertinggal? Dari pengalaman pertama pakai magic.
ada item yang masih berhubungan sama saat-saat itu katanya. Oke, ngambil barang lagi ke asistennya si mayor ya. Ini si Melor ini seneng diem di tempat rune shop ya. Jadi magical girl sih. Oke. Oke. Ini asistennya Isha ya, yang laundry tadi ya. Habit? Habitnya mayor. Ini percuma aja kalau bapak lu nggak di sini, nggak bisa ngasih tahu apa-apa. Sip. Nah, ini bapaknya Bruno. Mirip sih rambutnya. Oke. Sedentar edisi interior sama farm. Tenang, Yugo ada di luar. Nggak tenang sih, security kok di luar. Sorry. Masih healing tenggorokannya. Masih butuh waktu kayaknya sampai bener-bener pulih. Oh ini pen... Oh si ibu-ibu ini membantu di rumahnya Isha dan bapaknya sejak masih kecil. Masih kecil, nyalain lampu. Lu bilang gue gak ngantuk, terus tiba-tiba ada api terbakar. Bapaknya kaget. Aha. scones. Oh, item yang pertama kali di gunain magic sama si Isha. Oke. Oh, si orang ini berkaitan dengan dua quest ternyata. Laundry juga. Laundry adalah laundrynya dikasih ke pembantunya Isha ya. Sebelumnya dari asistennya, pakaian kotor dikasih ke pembantunya Isha. Terus lapor ke anaknya si Bruno tadi, anaknya Jarno. Bapak lu ada tuh, jangan kemana-mana ya. Outlander Land, Rune Quarter, Second Street, Outlander Land, Rune Quarter, Second Street.
Outlander Land, Second Street, Front Quarter. Oke, mulai cerewet lagi si Betran ini. Udah, cap aja, cap aja. Oke, Outlander Land udah. Tinggal Rune Quarter. Weapon Shop nambah stok nih. Oke, ini stok baru. Tapi bahannya kita belum ada ya, mithril itu. 10.000 bakwa. Hanya orang kaya yang akan belinya ya. Oh, ini juga kayaknya bakal upgrade nih, ada quest baru ya. Bakal upgrade stok nih kayaknya. Armor Shop terakhir udah mentok soalnya. Di kita tadi kita lihat ya, belum ada stok baru lagi. Redecorate, oke, ini kayaknya upgrade armor shop finally setelah sekian lama. Ini toko ini yang satu yang paling bobrok di antara tetangga-tetangganya ya sekarang. Masih bobrok, yang ini udah bagus, yang kanan udah bagus, ini bobrok. Dan ini kayaknya satu kali upgrade lagi udah deh, construction-nya complete. Kita lihat aja ntar ya. Dan quarter sama second street. Oke, lanjut lagi research sih. Dapat duit, dapat XP dari bantuin warga dan upgrade toko dari warga yang punya toko ya. Wih, sekarang semuanya udah bisa level 3 nih rune lance-nya. Berarti bisa nge-wield atau bisa pegang rune fragment level 3 juga karena rune lance-nya udah level 3, oke. Sekarang ke Second Street. Dan report quest juga. Heavy stone. Oke. Dia terasa udah melebihi, udah lebih dari setengah jalan ya menuju kartu stamp platinum yang komplit. Akhirnya si toko pawn shop, trade shop ini, trading shop ini akhirnya di upgrade dan sudah complete construction-nya karena kita bantuin si Hogan untuk upgrade ya barusan, pakai great stone atau batu great stone dari yang kita dapat dari apa sih namanya, the quarry, mining di dungeon the quarry. Now it's completely constructed and is as beautiful as the shop beside it. not bad. Previously masih kumuh, looks old, but now all look brand new. Okay, nice. Apalagi, what else quest can report on? Nothing else. Okay, ini saatnya kembali ke main quest. Kita kembali ke main quest. Save dulu dong. Tahu dari mana kemana gimana? Lima tempat bos ya. Oh iya nih, benar kuasa di sini. Dan kita belum tidur juga ya di selama dari tadi. Jadi nyawanya masih fresh yang tadi ya.
Okay, let's try. Apakah akan lawan bos lagi? Bos berkepala dua itu atau langsung lanjut? Kayaknya sih langsung lanjut karena masih ada story di sini. Jadi harusnya si bos yang di sini nggak ngereset dulu sampai kita lewatin story dari sini. Yuk. Lava. Sekarang lebih hangat sehingga dingin. Oke. Apakah monster-monster akan sama kayak dulu, yaitu monster mage lava dan lain-lain musuh api ya? Atau akan berbeda? Kita tengok saja. Oke, kita kembali ke tempat lava ruin. Masih sama, saudara-saudara ya. Masih mencekam. Sepertinya di sini akan efektif untuk pakai ice. Jangan pakai tanah. Harusnya di sini pakai pelindungannya api sih. Cuman kita belum beli ya. Guys. Level 2. Udah amatlah kasih perlindungan apapun itu ya. Biar nggak polos-polos amat. Tapi lightning rune-nya kecil sih, mungkin jadi nggak nambah attack kali ya. Anyway. Sekarang pakai ice. It looks different, but it doesn't look damaged. Okay. Oke, okay, huge lava monster itu yang terakhir dilawan ya, si naga-naga itu. Apakah kita bakal lawan lagi? Kita lihat aja ntar ya. Terakhir ada menyiksa itu soalnya. Hampir aja kalah. Untung bisa menang tuh dari main quest itu. Lava monster agak merepotkan. Tujuannya ke tempat itu lagi biar bisa pakai menhir untuk ke tempat selanjutnya dari ruin ini ya. Aduh, langsung banyak. Aduh, kebakar nanti. Oh iya, di sini tuh kalau kebakar nggak bisa ini. Nggak bisa gantiin. Aduh, kebakar 200 dong. Nggak bisa ganti karakter nih kalau kebakar. Nyusahin itu. Cuman bisa unit attack tapi kali ini. Aduh, kebakar, kebakar. Masih susah dong, atau makin susah tuh perasaanku doang ya, ini makin susah. Iya deh, makin susah. Panas, panas, dimana-mana panas. Coba kita tes stack S ya. Ya iyalah, gak kena dong. Nah, masa stack bisa diarahin, not bad. Nih cas stack kan, lurus nih. Cas stack lagi. Diarahin ke atas. Tuh, miring kan ke atas, diarahin ke bawah. Miring ke bawah. Coba miring ke atas. Weh, mantap.
Eh, salah. Mau attack. Wih, nembus dua musuh. Mantap. Bisa satu attack di udara. Mantap. Mantap juga ini. Mantap, mantap. Satu attack yang paling berguna sejauh ini. CJ belum punya. Garu rada susah ngontrolnya ya. Oke, okay. Main efektif. Oke, okay. Main efektif ya. Lawan musuh-musuh ini, apalagi dengan elemennya yang es. Eke air jadi bisa lebih efektif lawannya dan gak perlu deket-deketin musuh. Soalnya kalau deket-deketin musuh kebakar nyebelin dah. Tapi ini cuma efektif buat musuh yang kecil-kecil aja ya. Kalau lawan bos ngecas attack pakai si Isya sih keburu digebuk sama musuh dah. Hehe. Not bad, not bad. Cek dulu. Kayak ada ke bawah dan ada ke atas jalannya. Yep. Oke. Okay. Hehehe. Meledak. Beku. Eh, nembus. Nembus. Dan dia menghancurkan kendi dong. Monster bisa ngancurin kendi. Duit ya. Baru tahu, ada aja. Nah, ini jalannya kemana nih? Atas kali ya. Dulu ini kita dari bawah kiri ke atas kanan. Oke, okay. Duh, bakar. Masih kebakar.
Oh, diserang dari belakang bisa ternyata. Jadi nggak usah ngancurin shieldnya Border. Aslinya dia punya shield tuh. Oke, nice. Mulai berkurang banyak nyawanya. Musuh gorila tapi api ini. Aduh. Eh, buset lu. Oke. Takut. Nice. Gimana cara kesananya? Oke. Sip. Oke. Nyambung yang tadi tuh. Oke. Nice. Harus lewat sini ternyata kalau mau ke atas, atas itu ya. Oke. Oh, duit di atas banyak. Asem, dianya bisa nyerang kita 300, guanya nggak bisa nyerang dia. Ini butuh Firestone, oke. Lain kali berarti. Ya oke, yang penting udah melewati ini. Nanti perlu ditandain berarti. Di sini ada Firestone. Garu udah mulai habis nyonya gara-gara tadi kena magic ya. Hampir aja diserang.
Ada lagi tuh kayaknya. Ini kayaknya bakal dikeroyok nih. Bukan dikeroyok. Garu kena lagi. Kena isya, salah aku. Garu kena burn lagi kan. Kalau lagi gini tuh ribet nih. Bet, bet, ya. Habis ini butuh save ya. Aduh, bodo amat. Main lu tangkis. Baru juga nge-heal kan. Garu tuh magic lemah banget sama magic nih. Aduh, main nyemperin aja nih. Oke, waktunya nge-save nih kayaknya. Apakah akan lawan boss lagi? Oke, okay. Moment of truth. Lah, nggak ada bos. Oke, okay. Masuk ke sini berarti. Man here, akhirnya pakai man here lagi. Salah. Salah kok gini. Harusnya ke sini ya. Enggak. Gimana sih? Bentar. Lupa guru-guru.
Sip. Lanjut cari Bapak Isya. Udah buka tempat baru nih. Oke, sepertinya elemen darkness gini ya. Kayak dark rune atau apa gitu. Lebih mencekam dari sebelumnya. Unchanged since before they were sealed. Duit, treasure aja pikirannya. Humongous lens. Dia kayaknya memang butuh lens yang segede lens yang dicuri atau diambil sama sorcerer, evil sorcerer di lore sebelumnya baru bisa puas. Tapi huge lens gitu mau dipakai buat apa? Oke, okay. Wow, daerah baru. Elemennya apa tidak tahu. Sekuat apa tidak tahu juga. Apaan nih? Musuhnya gitu dong. Oh, listrik juga nih musuhnya. Defense-nya lightning. Kasih lah ini. Defense lightning. Ini yang ada aja deh. Lightning lawan pakai apa ya? Nggak ada ya, ya udah yang ada aja. Musuh yang aneh. Ih, meledak. Duh, repotin ada barisnya segala. Duh. Duh, setrum. Harus serang dari jauh deh. Duh, licik kau. Oke, lebih efektif pakai physical ternyata. Oke, sebelum dia nyetrum, kita serang dulu. Sayang sekali nggak bisa ke atas. Aduh. Hei, lumayan tele ke atas lagi. Malah kesini telenya. Saja. Ah.
Ih, gerak ya. Peledaknya nggak kena damage sih. Ori kalkun. Ori kalkun what? Bukan ini. Paham ya itu. Bukan ini juga. Apaan itu ori kalkum? Tahu dah. Oke. Menarik, menarik. Oh, ini lanjut main quest nih. Hari kalkum lagi. Mesin waktu kah? Old script. Sorcerer's lab. Eh sih, mungkin ini bekas si evil sorcerer yang dibilang itu ya. Tanya si CJ nyari humongous lens. Piggyback. Seperti biasa. Oh, ini rune-nya match sama rune lens yang dikasih Melor waktu di Lava Rock ya. Lawan bos lava. Evil Sorcerer sama Hellhound. Oke, dia nge-cast mantra yang fontnya sama kayak yang diomongin sama bapaknya Isya waktu kita nemuin dia ya. Study cast spell. Mutation, transmutation lens. Isi ngambil lens dengan cara casting mantra. Bisa ngambil beast lens atau rune lens dengan sekejap mata dengan cast mantra doang ya. If I use more powerful creature and allow it ample time. Nyah. Rencana jahat. Insert caption. Membuat raw lens dari beast atau monster.
terlalu polos padahal itu maksudnya buat maksud yang jahat ya si evil sorcerer. Or a magic user. Bapaknya bisa baca old script, anaknya nggak bisa ya. Belum ada tempat safe sejauh ini. Bodoh amat. Bodo amat dah itu musuh di baro yang gua skip karena terlalu susah dia yang laser-laser sendiri. Terus setelahnya ada musuh golem juga yang bisa dikalahin tapi nyusahin aja. Dari tadi dapatnya Oracle Kumul ya, tinggalin aja ya, bye. Ya ada lagi ya, semua elemen dong, kayak apa-apaan. Tiba-tiba diambus sama semua elemen. Ini kayak beneran lab yang isinya banyak elemen, buset deh. Semua elemen ada di sini dong. Musuh semua elemen. Aduh. Aduh. Oh, kena ban. Baru ingat si Garu bisa nge-counter batu-batu. Aduh. Aduh. Ya, apapun itu. Aduh. Shieldnya cuma bisa dihancurin sama si Isya ya. Apa-apaan itu? Wah, Garu, aduh, nyawanya, kasihan. Dari tadi si Isya kenapa sih? Oke, suruh balik. Gila, musuh di sini mantap banget.
Oricalcum. Orun fragment. Oke, oke. Harus kabur pakai CJ ya, mumpung dia defense paling gede, harusnya dia jadi TB. Si Garu jadi TB parah banget dah. Aduh sih, 400. Duh, nyundul terus ya. Aduh, ini juga nyundul. Loncat lagi. Aduh, ini si Garu gak ada harapannya. Garu, aduh, nak. Ini bisa dilawan gak sih? Buset, nah nyundul terus. Ih. Oh, bisa dilawan akhirnya. Bisa kalah juga. Nyusahin aja, nyusahin. Lumayan sekali ngalahin mesin itu ya. Sebelumnya gak pernah bisa. Ini gak bisa explore deeper ya, cuman segini. Oke, nanti kita pergi dari tempat ini, kembali ke kota. Kembali ke kota, kembali ke volcano. Untuk lihat isinya apa. Isi rekamannya. Questnya di situ. Teleport kedua ya. Save dulu. Buset dah, apaan tadi ya. Travel ke kedua. Di sini dia questnya. Nah, saatnya. Piggyback lagi. Like I've got a choice. Be a bit more ladylike. Don't too rush. Too heavy. Aduh. Oke, lens kali ini fit ke sini ya. Akhirnya nemu juga lens yang fit ke device ini, karena sebelumnya nggak ada yang fit ya. Bahkan lens punya Melor pun nggak. Oh, evil sorcerer lagi. Pathetic mortal. Man with azure hair. Azure itu apa ya? Azure. Bright blue in color like a cloudless sky. Oh, rambutnya Isya dong. You call us cattle, I'll stop you. Rah. Oh, sorcerer juga ini anaknya. Ya. Di seal ya. The people of Neva will suffer no more. Oh, mati abis nge-seal si ini. Listen, si ini pucet ya, si Isya ini.
seal is broken though. Should we be scared? Kayaknya nenek moyangnya Isya tuh, rambutnya azur biru. Tadinya old new old nav neva terus jadi new neva setelah nenek moyangnya mengabaikan kota, ya, abandon kota. Berarti dia nggak ada hubungan sama new neva, tapi dia ada hubungannya sama old neva nih si Isya ini. New neva makanya nggak ada yang rambutnya biru kecuali si Isya. Gak ada yang bisa magic. Monster yang punya, monster yang dijadiin transmutation juga punya rambut yang biru. Oh, berarti monster itu kemungkinan adalah orang dari Old Neva, tapi jadi monster terus jadi percobaan. Oh, dianggapnya kalau diambil digunain kekuatannya langsung mati ya. Dia takutnya gitu kayaknya. Karena tadi wolf rambutnya biru mati. Maksudnya gitu orang yang nge-seal evil sorcerer-nya mati juga. Valid concern. Oke. Mengungkap masa lalu. Oke. Streamnya sampai sini dulu ya. Gila, gak kerasa udah 2 jam lebih. Dan udah jalan main quest. 2 ya. Iya 2. Hot Spring Delicacy sama Deeper in the Ruin. Jadi gak nemu bapaknya tapi nemu petunjuk baru siapa si Isya sebenarnya. Tadi bukan warga Old Neva, bukan warga New Neva tapi kemungkinan warga Old Neva. Atau nenek moyang. Oke. Thank you udah nonton. Stream Euden Chronicle berikutnya itu kita bakal kembali ke tavern ya, ikutin main quest. Habis itu sambil lakuin dikit-dikit lagi side quest kayak hari ini. Karena enggak kerasa udah 25 stem, nanti mungkin 2 atau 3 kali stream lagi bisa penuh stemnya. Lalu kita lihat apakah platinum adalah kartu stem terakhir atau bukan, oke? Thanks for watching, thanks for coming. Next stream of Euden Chronicle Rising Journey will be continuing the main quest, going to the tavern to meet Sarita and also complete a few side quests along the way because we're near the we already passed the half of the platinum card stem. So, let's see if the platinum card is the last stamp card we've got in this game or not, okay?
Thanks for coming. Happy resting. Happy happy resting sih. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. I'll see you on the next journey, Iyuden Chronicle. And also mungkin besok aku bakal stream Genshin untuk lanjutin lagi story-nya si story-story prerequisite quest buat ngejar event dan juga Archon Quest Perilous Trail, oke? Sampai ketemu di stream selanjutnya. Bye-bye. Maybe tomorrow I'll stream Genshin to finish all of the prerequisite quests so I can participate in the new Archon Quest and also event to get the bow. A free bow on the Genshin Impact, okay? Thanks for watching. See you on the next stream. See ya. Thank you udah nonton sampai sini ya. Thanks for coming this far.